Haji Muhammad Hasan. Kalau pekerjaan boleh dibilang apa ya? Spiritual. Atau gimana? Ya sudah saya katakan tadi ya, peran saya seperti itu. Saya asli kelahiran di sini. Nah, jadi asli dari Kamulan, Kecamatan Turunan, Kabupaten Trenggalek. Alhamdulillah ini bisa berjumpa lagi dengan Arafah Mina ya. Saat daftar yang pertama ya sedikit ada keraguan berangkat atau tidak gitu. Tapi ternyata setelah itu tidak lama kemudian ada perintah untuk pasporan. Wah, ini jelas berangkat. Setelah itu untuk paspor sudah selesai, visa sudah turun, Kiai gitu. Kemudian sampai berangkat, bahkan yang pertama itu ya sempat bertemu sama direkturnya sendiri, yaitu sempat ketemu sama Pak Heri ya ketika di Surabaya. Bahkan sampai di sana itu baru yakin mantep. Nah, setelah itu nanti ada rencana misalkan berangkat lagi, lah ini kan jelas dipandu sama ownernya kan ya, jelas lebih mantap daripada travel-travel yang lain. Pengalaman yang saya ambil dari Arafah Mina mulai dari pendaftaran ya sampai pengurusan paspor, menginitis serta kelengkapan semuanya itu selalu dibantu dan dipandu oleh tim Arafah Mina. Sehingga tidak ada istilahnya itu kena calo dan sebagainya. Jadi saya salut dengan program-program yang ada di Arafah Mina ini. Karena apa? Membantu dari jamaah-jamaah, sementara tidak setiap jamaah itu ngerti tata caranya cari paspor dan sebagainya. Tapi dari Arafah Mina itu selalu dipandu mulai dari nol sampai menjadi paspor. Di samping itu juga pemberangkatannya dibantu dengan adanya handling di bandara berangkat sampai pulang itu. Terus lagi jamaah ndak repot-repot, ndak ribet-ribet ngurusi koper, sementara di travel lain kan ada yang ngurus sendiri, sementara di travel kita ya Arafah Mina ini sudah ada yang ngurusi. Ini yang menjadi saya salut dengan Arafah Mina ini, dan juga banyak yang meminatinya, baik dari kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Karena selama ini saya menggunakan travel ini jamaahnya juga universal. Ada yang dari menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Saya mempertimbangkan dari berbagai banyak travel. Ya. Saya tidak sebutkan masing-masing ya, dari berbagai banyak travel, karena banyak travel yang datang kemari menawarkan jasa-jasa mereka, tapi setelah saya analisa saya kurang cocok, dan setelah saya menemukan Arafah Mina, saya rasa saya coba untuk pertama kali bagaimana ternyata hasilnya bagus. Luar dari itu ya saya bisa mengartikan aman dalam segala urusan pengurusan paspor segalanya, aman dalam pesawat karena juga pesawatnya tidak main-main ya. Biasanya yang lebih cenderung yang dipakai di sini kan termasuk pesawat Saudi. Jadi tidak seperti pesawat yang lain yang mungkin lebih gimana gitu. Tapi kalau pakai Arafah Mina kan lebih bagus, lebih mantep gitu. Kemudian khusyuk. Dalam arti di sini, karena ibadah selalu dipandu, dikasih wawasan, diberikan apa itu ya manasik baik di rumah maupun nanti di Madinah, bahkan di Mekah ada manasiknya, sehingga para jamaah itu merasa nyaman. Jadi ada ketenangan, kekhusyukan itu ada. Jadi enggak ragu-ragu. Karena apa? Sebelum dilaksanakan kegiatan itu kan sudah di briefing dulu sama mutawifnya, dikasih manasik sama mutawifnya. Kemudian dari kata menyenangkan itu ya, sepertinya semuanya sudah maklum lah ya. Jadi menunjukkan ada kepuasan ya, kepuasan tersendiri. Karena apa? Dari Arafah Mina ini selalu mengedepankan kepentingan jamaah itu. Ya untuk calon jamaah yang masih ragu dengan travel-travel yang lain, cobalah mencoba travel kita termasuk Arafah Mina. Yang selama ini kita sudah banyak mendengar belum pernah ada kegagalan, juga belum pernah ada penipuan terhadap jamaah.
Arafah, Mina, tanggung jawab berangkat sampai pulang. Bahkan diantar pulang kembali sampai rumah masing-masing. Ya, untuk para jamaah ya, alhamdulillah ini pada bulan 1 September nanti insya Allah kami akan berangkat bersama Arafah Mina, kurang lebih jamaahnya sekitar 28. Untuk yang belum ikut, mari ikut gabung dengan kami. Misalkan tidak bisa 1 September, bisa berangkat di bulan-bulan yang akan datang, karena di travel kami itu harga mengikat sejak pendaftaran sampai batas waktu yang kita inginkan. Jadi harga sama mulai dari mitra sampai dengan pusat. Tidak ada istilah beda harga, tidak ada. Maka dari itu marilah ikut gabung bersama kami di Arafah Mina.